Iya, lunasnya dulu. Kopinya dibuka, kopinya dibuka. Ya, bapak tadi siapa pak? Ade aku. Siapa? Enggak, ini lagi off. Baik, kemarin bapak yang baru di Priyanti ini menyebutkan tempat makan, kalau ini makan di tempat atau gimana? Yang gaduh-gaduh ya, yang video yang itu, yang gaduh-gaduh. Tapi baik. Tapi menemukan ada yang ada nggak bekas piring di mejanya? Bekas piring permen. Pernah makan di situ, intinya itu aja nggak jadi makan sih. Gini apa ada ya? Itu maksudnya untuk sidang kenapa Bu tadi? Sidangnya itu didenda 100 ribu rupiah atau enggak suruh milih kurungan apa 100 ribu. Ya udah saya kasih uang 100 ribu aja. Terus langgar sebenarnya apa? Saya enggak tahu. Ini sih sebenarnya masukan aja sih ya. Kan kalau yang emang sih sosialisasinya itu udah jauh-jauh hari ya. Cuman kan biasanya sebuah hukum itu kan dijalanin itu apalagi ini cuma peraturan pandemi ya kan dikasih peringatan dulu gitu ya kalau memang ada pelanggaran di masyarakat apa sih ya kayak gitu terus tapi ini langsung dipanggil aja ya tadi pelanggaran apa tadi pelanggarannya sih katanya melayani makan di tempat kayak gitu tapi berdasarkan tapi barang buktinya cuma piring doang orang yang lagi makannya nggak ada piring berapa piring? Satu piring aja. Itu piring kotor. Piring kotor sih, piring bekas katanya. Keberatan enggak, Bu? Apa? Keberatan. Ya enggak apa-apa lah, enggak keberatan ya.